dah tengok kan dekat kilang saya tadi, macam itulah cara saya bekerja, mesin-mesin saya untuk menguruskan tenaga pekerja. Dan alhamdulillah, karipap tu bolehlah jual, nak kayu tidak, janji orang boleh dapat kerja. Inilah hasilnya. Dan masa bulan puasa ni paling laku, karipap kita, ikan lengat pelaling, ikan lunak. Sekarang semuanya promosi produk kami, semua murah-murah. Kenapa murah? Bukan sebab tak laku, sebab banyak sangat pesaing. Apa pesaingnya? Telur masin lah, gitulah jual dah buka puasa. Tapi bagi anda yang susah, bagi anda yang susah nak mendapatkan muih-muih jual dah berbuka puasa tu, eloklah beli produk Bonda ni. Ha, mana tu? RM6 je, ha? Tapi sedap, karipap daging ada, karipap kentang ada, karipap ayam ada, potong besar-besar macam ni. Betul karipap yang hancur tu tak ada. Kita dah potong besar-besar macam ni. Tadi dah tengok mesin tu kan? Itulah mesin pemotong daging. Sebab nak buat karipap daging, saya mahal sebab ayamnya banyak, dagingnya banyak. Kalau karipap kentang tu murah lah. Dan jangan lupa ya, sepanjang bulan Ramadan ni, saya memang jual harga murah produk dapur kayu by Bonda. Semuanya termasuklah juga daging salai. Dulu harganya RM60, sekarang RM30. Sesuatu yang sedap, walaupun sikit tapi terasa. Ha, kelainan dalam Knuckle 42, Knuckle 42 daging salai Bonda. Jangan lupa tau, beli dekat dapur kayu by Bonda.